Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumudawati, Kepala SMK Negeri 5 Jember Provinsi Jawa Timur. SMK Negeri 5 Jember merupakan salah satu dari SMK pertanian terbaik dan terbesar di Indonesia. Penerima program revitalisasi SMK Pertanian Kerjasama Indonesia Belanda pada kompetensi keahlian, pemuliaan, dan perbenihan tanaman. Selain itu, SMK Negeri 5 Jember juga sebagai SMK Center of Excellence pada kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian tahun 2020. Saat ini, kami sedang mempersiapkan menjadi sekolah pertanian terpadu melalui pengembangan SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK pada kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas. Visi misi kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas adalah visi mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berwirausaha. Adapun misi kami adalah meningkatkan kompetensi siswa melalui budaya kerja industri dan meningkatkan kerjasama dengan IDUKA untuk menyiapkan lulusan yang unggul dan berkarakter. SMK Negeri 5 Jember mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kami memiliki 255 satu siswa, guru dan tenaga kependidikan 197 yang sudah bersertifikat asesor 45 orang. Luas lahan 80.000 meter persegi atau 8 hektar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berstandar industri. Animo masyarakat terhadap SMK Negeri 5 Jember sangat tinggi karena lulusannya 85% bekerja sedangkan sisanya melanjutkan ke perguruan tinggi dan berwirausaha. Didukung oleh 198 IDUKA nasional dan internasional, antara lain PT Carun Pakpan, PT Sido Agung Unggas Jaya, PT Median, dan lain-lain. Pembelajarannya melibatkan IDUKA secara langsung melalui kegiatan penyelarasan kurikulum, kunjungan industri, magang guru dan siswa, guru tamu industri, PKL, sertifikasi kompetensi, rekrutmen lulusan, pengembangan teaching factory, dan penerapan project based learning atau PJBL. Hal ini sebagai upaya untuk menyiapkan lulusan yang berkarakter, kompeten, berbudaya lingkungan yang unggul dalam bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berwirausaha. Demikian, mohon dukungannya demi kemajuan pertanian terpadu Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.